Oke, baik para pecinta tanaman di sini, ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa, luar Jawa, se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya, oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman. Oke, kesempatan kali ini mau packing bibit, aneka jenis bibit, kirim ke Cilacap ya. Request atau minta pemakingan pakai kayu dan full media, tidak dikurangi medianya. Oke, siap, kami akan packing, akan pilihkan bibitnya. Salah satu bibitnya yaitu beliau minta apel India jumbo. Ini banyak sekali stoknya, apel India jumbo bisa berbuah di dataran rendah, daerah panas malah lebih bagus, pertumbuhannya cepat. Kondisi bibit sudah berbunga dan belajar berbuah, ini sudah pentil. Ini untuk rasanya sangat enak sekali, untuk buahnya per kilo saya jual buahnya Rp30.000 per kilo. Ini ada bibitnya, bisa ditanam di depan rumah atau di dalam pot, bisa 2 bulan setelah penanaman biasanya sudah belajar berbuah. Sangat genjah sekali, rasanya enak. Kemudian buahnya besar-besar. Nah, besar-besar seperti apel Malang ya. Teksturnya renyah kayak pir, rasanya enak sekali. Manis dan rajin berbuah tentunya. Gak usah nunggu lama-lama, insyaallah bisa berbuah dengan cepat. Oke. Ini banyak sekali stoknya, kami pilihkan yang ukuran standar aja. Ini 1, 2, 3, 4, ini ukuran kurang lebih 80 cm, 85-90an ini. Oke, dan percabangannya lumayan bagus. Nah, ini pakai packingan kayu. Untuk jika teman-teman minat bibitnya dan untuk pemakingannya agar lebih murah, bisa pemakingan menggunakan kardus tebal dan medianya ini dikurangi biar nggak berat. Oke, jadi murah di ongkirnya. Oke, seperti itu. Kalau packing pakai kayu juga bisa. Nah, agak mahal sedikit tapi lebih aman. Kalau packing pakai kardus, media dikurangi, kami gunakan penguat akar atau di treatment nanti biar tahan di perjalanan. Nanti ada tips cara perawatannya lengkap. Oke, baik. Ini tadi Mina minta kirim apel India jumbo, kemudian jambu ukuran 1,5, dikombinasikan dengan 5 jenis jambu, jadi satu pohon ada 5 jenis, dan jeruk santang madu. Oke, baik, lanjut ke pemakingan nanti. Ya, oke, baik. Nah, ini sudah di packing. Ini ketinggian kurang lebih untuk packingannya, ketinggian kurang lebih 170 cm ya. Enggak apa-apa, 170 cm. Ini ada 3 bibit kirim ke Cilacap, Bantaran Cilacap, Bapak Dasiman ya. Untuk bibit jambunya ini tinggi sekali ya. Ini ukuran 2 meter, kurang lebih 2 meter ini. Satu pohon ada banyak jenis. Ada yang ukuran standar, siap tanam juga ada, tinggal pilih aja sesuai selera. Oke, untuk jenis-jenisnya bisa request, mau dikombinasikan jenis apa aja. Ini kalau untuk pemakingan kayu seperti ini ya. Untuk pemakingan pakai kayu dan full media lebih aman. Untuk pengiriman via JNT Kargo lebih murah dan cepat sampai. Nah, insyaallah aman, selamat sampai tempat tujuan karena ini kokoh sekali. Nah, ini kokoh banget ya, jadi digoyang-goyang, diangkat-angkat, ini kokoh sekali. Untuk jambunya ini jambu kombinasi ya, jambu kombinasi, satu pohon ada 5 jenis jambu, ada 5 jenis jambu. Nah, nanti ada tips cara perawatannya lengkap, gampang sekali. Umpama nggak terlalu bisa ngerawat, tanam aja di lahan langsung, nanti kalau waktunya berbuah, insya Allah berbuah, atau bisa ditanam di dalam pot, jadi di depan rumah ketika berbuah bersamaan ada jambunya warna merah, hijau, ada yang hijau pekat, ada yang hijau cerah, ada yang merah, merah pekat dan lain sebagainya, nanti indah, enak dipandang ya. Oke, baik, seperti itu.
Untuk perawatannya, untuk masa setelah pengiriman ini cukup NPK mutiara aja ditaburkan ke medianya dan disiram. Itu aja sudah bagus insyaallah. Nah, untuk informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di kolom komentar. Untuk informasi perawatan-perawatan di channel kami sudah ada, tinggal klik lihat di situ apa yang mau dipraktekkan, jambu, durian dan lain sebagainya atau anggur. Ada banyak sekali tips cara perawatannya. Nanti kami sertakan tips cara perawatannya lengkap ya, ada videonya dan ada tips cara perawatannya, nanti saya kirimkan lewat WA ke beliau, Bapak Dasiman. Oke, seperti itu. Dan ini ada jambu jambu bajang leyang, dalhari, jambu citra, king rose, madu deli dijadikan satu dalam satu pohon. Kemudian ada pesanan lagi apel India jumbo. Nah, seperti ini kondisi berbunga, ada yang pentil kecil. Ini walaupun nanti rontok setelah ditanam 2 bulan perawatan standar, 2 bulan setelah penanaman berbunga lagi insyaallah. Karena gencar sekali. Dan ini ada jeruk santang madu ya, ini ya juga sudah produksi, sudah belajar berbuah, sudah belajar berbunga. Ini ada pentilnya juga. Oke, seperti itu. Nanti kita tinggal tunggu pihak JNT kargonya mampir ke rumah untuk mengambil bibit ini. Oke, baik, terima kasih.